amigos, welcome back to my YouTube channel. It's me, Clarissa L. Seperti yang kalian lihat, aku gak akan main PUBG ataupun Pokemon Unite, tapi aku akan main. Dan ini akan menjadi series baru di channel aku, Papas Gaming, di mana aku akan mainin dan nge-review semua game Papas untuk kalian. Nah, untuk permulaan aku akan main Papas Ushiria, karena menurutku ini Papas yang paling gampang dapat perfect score, and this is my favorite, so why not? So, sebelum kita mulai, teman-teman jangan lupa di-subscribe dulu, tombolnya di bawah sini tinggal pencet aja, dan kalau kalian suka, please do like the video dan juga di-share ke teman-teman kalian, oke? Okay? Let's start the game! Oke guys, ini aku udah day 73 dan ini holiday-nya udah ganti Thanksgiving. Jadi kita mau ganti dulu. This is my favorite part. Nggak favorite sih, cuma kayak salah satu hal yang bikin aku happy juga main ini. Nah, karena belum ada, mari kita belanja dulu ya, Bun. Kita beli. Beli aja semua, beli, 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 beli. Oke. Wallpapernya which one ya guys? Tunggu kita lihat lantainya dulu. Oh, lantainya ini. Wallpapernya yang ini aja deh, biar matching. Terus bajunya juga, ih lucu, gemes. Sekarang kita dandanin dulu nih. Pakai yang ada rantai ya, biar kece. Gemes, alright, kita mulai. Aku lupa dekor. Aku lupa dekor. Aku lupa dekor. Aku lupa dekor. Kan udah beli ya, say. Sayang bener. Wallpaper ganti, flooring ganti. Ih lucu. Which one ya? I guess this one. Ini kita ganti jadi coklat. Alright. Bagus. Thanksgiving. Oke, ini order pertama dia mau nasi coklat sama pakai nori yang biasa. Nah, biasanya aku tuh sambil nungguin order pertama, aku sambil bikin minuman, guys. Nah, pada saat bikin minuman, make sure itu tuh nyalanya persis pas di bintangnya. Kalau kayak gini kan nggak pas di bintang, kan? Kita buang. Kita ulang lagi sampai perfect. Nah, perfect. Tinggal toppingnya. Cucok. Ini ada telepon, kita angkat. Ini jadi delivery ordernya si Sushiria. Nah, ini kalau udah berubah jadi warna biru muda, itu tandanya kita udah mesti kasihin vinegar. Kalau udah berubah jadi orange, itu tandanya udah mesti diangkat nasinya. Nah, ini sambil kita tata dulu. Aku tuh cara natanya depan sama belakang dulu, guys. Oke. Terus kita kasihin lagi topping di atasnya. Nah, make sure pada saat naro, bayangan putih-putih itu tuh hilang. Nah, kayak gitu, lepas, baru taro. Walaupun ini kayaknya jelek sih. I don't think we're gonna get 100 on this one. It's okay, we've tried our best. Ini udah nasinya kita angkat sebelum dia kelembekan. Ini kan udah, kita kasih deh. Finger cross. Oh, still perfect. Nice. Oke, okay, let's move on. Ada yang order lagi. Third one. Oke, okay, dia mau pakai nasi coklat sama ini nih, apa namanya? Sama nori. Wait, oh iya benar. I don't know what this is. This kind of looks like travel mushroom for me. I don't know. Or is it just mushroom, not travel? Ini terus ini tuh ginger, jahe. If I'm not mistaken ya. Roll dia pakai saus yam yam. Yam yam sauce. Emang apa naruh sausnya tuh agak sedikit tricky sih. Kayak soalnya dia tuh nggak aesthetically pleasing buat mata gitu loh. Sausnya kayak berantakan kan. Tapi somehow kadang kalau berantakan kayak gitu pun bisa tetap perfect. Kelihatannya berantakan ya. Nah, oke, kita kasih ya. Oke,
Perfect lagi. Good. Fourth one. Okay, this one wants what? White rice with nori. We're gonna make this one first. Ini udah belum. Kadang tuh soalnya kalau lagi pakein saus ya, terus tiba-tiba alarmnya bunyi kayak panik banget, gengs. Paniknya oh my god. Kayak gini lah maksudku. Tapi untung ini tinggal motong doang sih. Kalau tinggal motong kayak masih well fine. Kita lihat dulu, oh belum. Kita take order dulu. Sunrise roll. Ini daily special yang lagi aku pasang. And then saus teriyaki. Make sure sebelum ngasih orderan, itu kan ngasih orderan kan kayak makan waktu kan, kayak nanti dia review dulu segala. Nah, kita lihat dulu yang lagi kita masak itu, ada yang udah mau matang atau udah ada yang mau dikasihin vinegar belum gitu. Jadi, nggak overcook. Nah, ini kita masih sambil nunggu, belum ada order juga, kita sambil bikin minum. Nah, ini udah sunrise roll, itu pakai telur. Alarmnya tuh kadang bikin panik tau gak sih? Padahal gak usah dipanikin juga gak apa-apa. Santai aja. Kalau ada topping di atasnya agak lebih susah perfect nih. Kalau ada topping yang ininya. Sausnya jadi lebih agak susah perfect gitu menurutku. Baru kita kasih. Dan make sure untuk double check the ticket order. Jangan sampai salah. Masih perfect, good. Finger cross. Nah, ini order 6 juga. Oh, nggak bisa. Eh, bisa sih. Bentar ya. Kita sambil tuang dulu ini. Ah, jelek lagi. Kalau jelek, kita buang. Terus kita ambil order dulu. Biar dia nggak cranky. Nggak kelamaan. Nah, ini udah. Dia mau nasi putih pakai nori. Oke, kita bikin dulu yang ini. Telur and then this and then we roll kasih ini kasih tonkotsu I don't think this is gonna be perfect. Okay, nggak apa-apa lah. Yang penting di tea stationnya harus perfect. Karena kita bisa bikin ini perfect gitu loh. Kayak this station is under my control. Kalau yang topping tuh sama agak kayak bisa lose control gitu bikinnya. Come on. Oh my god. I'm panicking right now. Okay, chill. Inhale and exhale. What the? Again, I'm not a quitter. Okay. Yes. Last one. Last ticket. Let's make it well. Kiwi. Oh,
Aku nggak bisa bayangin sih kiwi, apa sushi pakai kiwi gimana ya? Please be perfect, please be perfect, please be perfect. Oh my god. Taro. Oh my god, I'm so nervous. Oh my god, I'm so nervous, guys. Perfect ya? Enggak. I knew it. It's okay. Satu dari 7 order nggak perfect. Ya udah, yang lainnya perfect. Service quality still 99%. 99% is 100, right? So yeah, itu adalah gameplay dari Papa Sushi Ria. Semoga teman-teman semua terhibur dan semoga juga kalian bisa dapat sedikit-sedikit lah tips and tricksnya. Walaupun tadi ada satu yang nggak perfect. It's okay. Besok kita coba main lagi, semoga perfect semua ya. Nah, nanti habis ini aku akan upload game Papas yang paling gampang untuk teman-teman yang baru pertama kali mau download Papas nih. Kalau bingung download yang mana dulu, aku akan kasih di next video. Jadi stay tune. Buat teman-teman yang belum subscribe, please do subscribe. Tombolnya di bawah, tinggal diklik doang, gampang banget. Klik and then subscribe, that's it. Jangan lupa juga di like dan di share ke teman-teman kalian. I'll see you guys on the next video. Bye-bye and have a good day. Okay.